Penjabat sementara PJS Gubernur Jambi menerima audiensi Komisioner KPU Provinsi Jambi dalam rangka membahas kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Kota bertempat di kantor Gubernur, Senin 28 Oktober 2024. Dijelaskan Sudirman, pemerintah Provinsi Jambi akan mulai tahapan pengecekan ke KPU Kabupaten Kota pada akhir bulan ini. Setelah pengecekan nantinya, Pemprov bersama KPU Jambi akan melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh Forkopimda serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota. PJS Gubernur Jambi tersebut akan turun langsung mengecek kesiapan dari KPU Kabupaten Kota jelang diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Jadi kami akan mulai berangkat insya Allah dari tanggal 31, ya, 31 Oktober kami akan mulai berjalan. Nanti akan kami akhiri di tanggal 14 November. Ya, setelah itu kami akan mengadakan lakor besar, rapat koordinasi terkait dengan kesiapan Pilkada 2024. Nanti dari KPU Provinsi beserta Pemda akan mengundang seluruh Forkompimda termasuk juga KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota hadir. Intinya adalah kami harus memastikan bahwa kesiapan KPU termasuk juga aparat keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.